Dia hukum ni ada dua tau. Ha, ni ni kena faham sunnah Abi Daud ni. Dia hukum ni ada dua. Satu dia panggil al-hukmu li dhatih, yang kedua dia panggil al-hukmu li ghairi. Okey, misal contoh. Apa hukum pakai furdah bagi perempuan? Apa hukum perempuan pakai furdah? Harus. Imam Malik kata makruh. Imam Malik lah. Tak apa, Imam Malik kita tak tepi. Kita pakai yang majoriti ulama ni. Orang pun pakai furdah ni harus. Sebab apa? Sebab dia budaya Arab. Tapi kalau dia cantik sangat, kalau dia tak pakai furdah sampai jadi fitnah, apa hukum? Wajib dah kan? Maksudnya hukum asal boleh bertukar kepada hukum yang lain. Jadi bersebab fitnah. Betul? Boleh faham kan? Orang jemput kita pergi kenduri kahwin, apa hukum pergi? Wajib lah. Tiba-tiba kita pergi ada maksiat. Jadi wajib lagi ke tak? Ya, tukar hukum kan? Jadi di situ kita akan nampak hukumnya ada dua. Satu hukum li dhati, satu lagi hukum li ghairi. Ha, istilah adalah. Ni sungguh, ini bukan ilmu hadis pula Ini ulama fiqh pula Ya, campur-campur kita ni. Dia hukum ni, dia ada kalau Arab tulis macam ni. Li ghairi. Ha, ni ejaan dia lah. Zati li ghairi. Li dhati li ghairi. Li ghairi ni ghair. Ghair ni selain. Hukum asal, hukum berubah dengan sebab-sebab tertentu. Boleh faham? Hukum pergi kedui kahwin adalah wajib. Itu hukum asal dia. Tiba-tiba ada maksiat, boleh bertukar dia jadi makruh, jadi haram. Okey? Apa lagi? Hukum makan babi adalah haram. Hukum dizatih dia. Tiba-tiba tak ada cara lain untuk nak menyelamatkan nyawa kecuali makan babi, dibolehkan makan babi. Betul? Apakah makan babi tu halal? Tidak, dia tidak halal. Dibolehkan makan. Apa? Orang kita kata bila bila tak ada makanan kecuali babi, maka halal lah babi itu. Hei, mana boleh kata gitu? Haram juga, dibolehkan. Jadi hukum tu kan boleh berubah, betul kan? Jadi hukum asal, hukum yang lain.